Ya, salam ketahanan pangan. Sudah sekian lama tidak ada konten membahas kembili. Bertepatan sore tadi, 5 Maret, kita menerima kiriman video kembili dan juga foto dari Bu Yanti. Itu di blog F Muara Bungo Provinsi Jambi. Kita lalu kontak-kontak, artinya sampai sekarang gembili masih ditanam di sana. Inilah panenan gembili di Muara Bungo di pekarangan Bu Yanti. Daun gembili sudah mulai mengering, sudah mulai menguning. Itu tandanya gembili sudah siap dipanen ya. Cukup banyak panennya, satu batang ada 15 kilo. Tuh, satu batang gembili. Besar-besar, guys. Panenan gembili sederhananya ya dikukus saja, nampak mempur ya, ini dikukus saja ya sederhananya, namun juga bisa dikreasi menjadi perkedel. Ini direkomendasi jadi perkedel, lebih terasa gembilinya. Kalau bosen dengan gembili kukus, kita bisa kreasi menjadi bergedel, kukis ya, bukan kukis ya, kukis, dan lain-lain sesuai kreasi ibu-ibu sekalian. Kembali ke panenan terkini di Bungau. Ya, keterangan Bu Yanti, gembili yang kali ini laku dijual, dan jualnya tidak perlu dibawa ke pasar. Begitu mereka tahu ada panenan gembili, para peminat itu datang ke rumah membeli gembili itu. Dan komoditas ini termasuk komoditas lahan darat. Maka kalau ada ancaman kekeringan, termasuk antisipasi pangan, ya ini yang bisa ditanam di lahan darat, gembili ini. Ini tanaman gembili yang di Bengkulu kota. Yang lahan darat lain ya ini sorghum, batang sorghum. Ini juga komoditas lahan darat. Manfaatkan lahan darat untuk produksi karbohidrat demi antisipasi krisis pangan untuk kecukupan pangan. Salam petani.